Thank you.
Nggak tuh. Kenapa tiba-tiba suruh hati ini? Ada lagi nih. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma. Alhamdulillah, bersyukur kehadrat Ilahi kerana dengan keizinannya dapat kita berkumpul secara maya pada hari ini 25 Mei 2021 bersamaan 13 Syawal 1442 Hijrah bagi merealisasikan satu program yang disusun oleh Knowledge Management dan Repository Section Perpustakaan UIAM yang dikemudikan oleh Puan Maznah Zakaria. Sebelum memula, saya Latifah Ramli, Pustakawan Kanan Perpustakaan UIAM, pemudah cara bagi program ini akan bersiaran bersama anda dengan tetamu jemputan kita selama 2 jam insyaAllah. Di permulaan ini mohon maaf dan di atas technical problems yang kita hadapi sebentar tadi. InsyaAllah bagi memberkati majlis, marilah kita sama-sama membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. Bismillah. Al-Rahman. Yang dihormati Ketua Pustakawan Perpustakaan UIAM Puan Nuraini Mukhtar dan Barisan Pengurusan Tertinggi Perpustakaan, yang diraikan tetamu jemputan Tuan Syed Tahir Syed Muhammad, Senior Deputy Director Center for Arts and Cultural Sustainable Development Citra. Untuk makluman semua, program ini yang julung kalinya dianjurkan oleh Knowledge Management and Repository Section bertujuan untuk menggali sedalam dan semaksimum mungkin khazanah yang berkaitan dengan pembentukan, pembangunan dan sejarah Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Ini tidak lain adalah untuk memastikan perpustakaan mempunyai rekod tersusun yang mampu didokumentasikan. Oleh itu, bagi mencapai hasrat murni ini, antara kaedah yang digunapakai oleh perpustakaan UIAM adalah dengan menjemput individu-individu antaranya yang bakal bersara agar dapat berkongsi baik ilmu, pengalaman, kepakaran, pemerhatian dan pemahaman mereka serta idea-idea yang dapat memberi manfaat kepada warga UIAM secara khusus dan kepada masyarakat secara amnya. Baik, seterusnya, bual bicara yang dinantikan, Storytellings on Historical Beginnings of RIUM oleh Tuan Syed Tahir Syed Muhammad. Okey, apa khabar Tuan Syed? Alhamdulillah, sihat. Terima kasih Puan Latifah di atas jemputan ini dan juga kepada Puan Nuraini Mukhtar, Ketua Pustakawan, kerana memberikan penghormatan ini kepada saya. Alhamdulillah. Terima kasih. Baik. Okey Tuan Syed, kita boleh mulakanlah ya dengan apa sesi penggalian. Ha. Mengorek apa nama ni segala orang kata apa? Ilmu dan apa sahaja yang kita boleh kongsikan pada hari ini. Baik, soalan saya yang berbunyi yang pertama pada Tuan Syed, di permulaan ini sebelum bercerita tentang apa penglibatan Tuan Syed di UIAM, boleh Tuan Syed kongsikan seberingkas tentang diri dan latar belakang Tuan Syed dari segi pendidikan, kerjaya dan sebagainya? Dipersilakan Tuan Syed. Terima kasih Puan Latifah. Saya sebenarnya berasal daripada Johor Bahru dan saya belajar di Universiti Melaya Kuala Lumpur. Dan bidang yang saya ceburi ialah bidang sastra dengan pengkhususan kepada pengajian Islam. Dan sebagaimana yang saya ingat, maknanya tadi sebelum saya masuk ke Universiti Melaya itu pada tahun 1982, ketika saya sedang berusaha nak menyiapkan persiapan saya nak masuk ke universiti itu, saya ternampak sebuah majalah di sebuah kedai yang kecil di Johor Bahru itu. Majalah tersebut bertajuk Islamic Herald. Dan dalam majalah tersebut, saya sudah melihat bahawasanya
sudah ada pengumuman bahawasanya kerajaan akan menubuhkan sebuah universiti yang bernama International Islamic University. Jadi kemudian saya terus masuk ke universiti dan saya ingat pada tahun 83 lah. Saya ingat UIA ini ditubuhkan. Dan setelah saya tamat pengajian pada tahun 85, saya seperti biasa lihat di akhbar pada waktu itu kita tidak ada internet, tidak ada job street. Maka saya pun memohon jawatan sebagai penolong pendaftar ataupun di yang lebih khusus lagi UIA memanggilnya sebagai assistant registrar grade A20. Jadi saya pun memohon jawatan tersebut. Jadi dengan alhamdulillah dengan doa ibu bapa dan juga dengan doa kawan-kawan, doa saudara mara, maka alhamdulillah saya berjaya masuk ke UIA, iaitu pada 2 hari bulan Januari tahun 1986. Dan saya kira 2 Januari 1986 itu UIA sudah ditubuhkan lebih kurang 3 tahun, kerana UIA ditubuhkan pada tahun 1983. Dan apabila saya masuk ke UIA pada waktu itu, kampusnya adalah di Petaling Jaya, dan saya ditugaskan di pejabat pendaftar, dan saya diberi tanggungjawab untuk pada waktu itu menjaga pasukan keselamatan. Dan pada masa itu maupun kali belum ada lagi satu orang pegawai keselamatan yang khusus, maka saya ditugaskan menjaga pegawai kakitangan keselamatan, mengaturkan shift-shift mereka bertugas. Dan bagaimana kita ketahui, apa ni, pegawai keselamatan, kakitangan keselamatan ni kebanyakannya adalah bekas-bekas askar. Dan ada di antara mereka yang sudah meninggal dunia pada hari ini. Dan saya tidak lama dengan pasukan keselamatan itu, kerana kemudian saya dipindahkan ke bahagian Haliwal Pelajar. Masa itu belum ada pun lagi dipanggil Student Affairs Division, tetapi apa yang ada adalah Academic and Student Affairs Division. Dipanggil bahagian Academic dan Haliwal Pelajar, yang pada waktu itu diketuai oleh seorang setiausaha ataupun dipanggil Secretary of Academic and Student Affairs. Suka saya ingatkan bahawa pada waktu itu tahun 86, registrar ataupun pendaftar adalah Tuan Haji Nawawi Mahmud. Beliau ini sudah kembali ke rahmatullah. Beliau adalah seorang bekas ketua pengarah di bahagian Haliwal Islam, Jabatan Perdana Menteri pada waktu itu. Dan beliau menjadi pendaftar dan kami semua adalah penolong pendaftar kepada beliau lah, membantu beliau dalam hal-hal pentadbiran. Jadi timbalan pendaftar pada waktu itu adalah juga setiausaha bahagian Haliwal Pelajar dan Akademik. Jadi maknanya the deputy registrar is also the secretary for academic and student affairs. That is Tuan Haji Ahmad Afandi bin Johan. Beliau ni orangnya orang yang hebatlah, kuat bekerja. Dan beliau ni daripada UPM, daripada Universiti Pertanian Malaysia lah pada waktu itu. Sekarang ni kita kenali sebagai Universiti Putra Malaysia. Jadi orangnya hebat, orangnya kuat bekerja. Jadi beliau dengan Tuan Haji Nawawi berdua dibantu oleh kami lah, penolong-penolong pendaftar, menjalankan tugas menggerakkan pentadbiran di UIA. Dan saya pada waktu itu ditugaskan di bahagian Haliwal Pelajar. Jadi bersama-sama saya pada waktu itu adalah Datuk Saifuddin Abdullah yang pada hari ini adalah Menteri Komunikasi. Beliau bersama-sama dengan saya dan juga ada beberapa orang penolong pendaftar yang lain. Dan kemudian saya agak lama juga di bahagian penolong pendaftar, sebagai penolong pendaftar di bahagian Haliwal Pelajar itu. Kami ada seorang dipanggil Principal Assistant Registrar ataupun dipanggil Ketua Penolong Pendaftar pada waktu itu. Beliau ini saya kira berada pada grade sama ada 48 atau 44 lah, saya ingat lebih tinggi daripada kita lah pada waktu itu. Jadi saya bekerja di bawah beliau dan juga melaporkan kepada Secretary Academic and Student Affairs Division tadi. Jadi tugas saya menjaga scholarship pelajar-pelajar, menjaga bantuan kewangan untuk pelajar-pelajar,
menjaga. Pada waktu itu belum ada lagi unit sukan yang khusus. Jadi tapi kita ada fasiliti. Kita ada alat-alat sukan, kita ada bola, kita ada bola jaring, kita ada keperluan-keperluan pelajar untuk bersukan lah. Jadi saya jagalah, jaga apa ni keperluan itu, dan bila pelajar datang nak pinjam, saya akan bagilah. Jadi begitulah caranya. Dan pada waktu itu juga apa yang menarik, saya boleh ceritakan bahawa di UIA ini pada itu belum ada lagi sistem pos laju. Jadi apa yang ada ialah dia ada satu pejabat. Saya rasa yang dengan tuai pejabat ini nama dia Encik Fatah nama dia. Sekarang ni buat ada di Kuantan. Beliau menjaga surat-surat ni, dan kemudian surat-surat ni akan diedar-edarkan kepada jabatan-jabatan yang tertentu. Jadi saya di Hal Ehwal Pelajar itu agak lama juga menjaga sebagaimana saya kata tadi lah, scholarship, financial aid, financial loan, sport facilities, dan juga sedikit sebanyak saya membantu Encik Saifuddin pada waktu itu. Jangan marah, Datuk, saya panggil Encik Saifuddinnya. Jadi saya membantu beliau dalam Hal Ehwal Pelajar, dalam Hal Ehwal Disiplin dan pelbagainya lah. Jadi dan Datuk Saifuddin pada waktu itu kerja beliau menjaga aktiviti pelajar, menjaga disiplin, dan juga beliau apa tu menjaga apa tu saya pun dah tak ingat apa ni scholarship, beliau menjaga disiplin, menjaga aktivitis pelajar, okay? Dan agak menarik lah bekerja dengan beliau, dengan beberapa orang pegawai yang lain. Saya rasa tak perlulah saya sebut satu-satu nama-nama mereka ini. Tapi Secretary of Academic and Student Affairs yang pertama, seperti yang saya sebut tadi, Encik Ahmad Effendi Johan. Dan kemudian Encik Effendi ini meninggalkan kami semua kerana beliau nak pergi menyambung karier beliau dalam bidang politik. Dan seterusnya saya tak ada jumpa beliau lagi. Saya rindu nak jumpa dengan beliau ni. Dan kemudian ada yang kedua, kita ada seorang yang bernama Encik Nik Hussein bin Muhammad. Encik Nik Hussein ini dulunya adalah timbalan pendaftar di Universiti Melaya. Jadi saya pernah jumpa beliau masa di Universiti Melaya dulu. Jadi dia membahasakan diri dia Pak Nik. Pak Nik gitu ya. Dan kemudian Pak Nik ini juga tidak lama di situ. Mungkin beliau setahun saja saya ingat. Dan selepas beliau, beliau diganti oleh Encik Muhammad Azhan bin Haji Muhammad. Beliau ini bekasnya adalah seorang timbalan pendaftar di Universiti Pertanian Malaysia dan juga seorang major dalam ROTU lah. Kita panggil ROTU di Universiti Putra Malaysia itu. Seorang pentadbir yang hebat, yang berdisiplin dan fasih berbahasa Inggeris dan seorang yang tegas dalam pentadbiran. Saya agak lama dengan Encik Azhan ini. Dan saya agak seronoklah dengan beliau ni. Banyak kata-kata quote beliau yang saya masih ingat lagi. Dan kemudian selepas itu, selepas saya bekerja dengan Encik Azhan itu, pendaftar itu sudah bertukar sebenarnya. Pendaftar itu sudah bertukar kepada Encik Umar Jaafar. Encik Umar Jaafar ni dulu adalah seorang pegawai daripada Universiti Kebangsaan Malaysia. Dan kemudian juga pernah menjadi pegawai kanan di RISDA. Jadi beliau mempunyai gaya yang pentadbiran yang tersendiri, yang menarik, yang juga bagus kita bincangkan Cik Umar Jaafar ini. Bang Kali juga orang panggil Haji Umar Jaafar kot. Tak maaf. Dan selepas okay, Cik Umar Jaafar. Ya, silakan. Boleh teruskan, sikit lagi. InsyaAllah. Dan kemudian Haji Umar Jaafar ni selepas beliau menjadi pendaftar, beliau digantikan oleh Tuan Haji Jamaluddin Yaakob ataupun sering dipanggil sebagai JY. Dan tetapi semasa JY ni menjadi pendaftar, kemudian apabila tiba pada peringkat Encik Jamaluddin Yaakob ni menjadi kita katakan pendaftar, gelaran pendaftar itu sudah ditukar kepada Executive Director Management Services Division. Maknanya jawatan pendaftar itu sudah tidak dipakai lagi. Jadi ditukar pada peringkat itulah.
Kita semua pun tukarlah. Tak jadi asisten registrar lagi. Kita jadi asisten director. Semua asisten sekali. Director. Jadi, baik. Yeah. Kemudian selepas Encik Azhan tadi, beliau digantikan oleh Dr. Muhammad Nur Manuti, seorang pensyarah daripada kuliah IRKHS. Dan pada waktu itu, jawatan Secretary Academic and Student Affairs ini juga sudah tidak dipakai lagi. Dan dipakai gelaran Dean of Student Affairs. Perubahan demi perubahan ya, Tuan Syed? Ya, yeah, Academic kemudian menjadi Academic Affairs. Student Affairs menjadi Student Affairs. Jadi di situ terjadi satu pemisahan. Baik, Tuan Syed. InsyaAllah kita sambung pada soalan yang kedua. InsyaAllah kita ada banyak lagi soalan untuk Tuan Syed ini. So yang kedua, memandangkan Tuan Syed adalah among the earliest, kita panggil orang lama lah kiranya, ya, sebagai kakitangan UIAM. Jadi masihkah Tuan Syed ingat? Ha, macam lagu bunyi dia. Masihkah kau ingat? Ha, begitulah rupanya. Orang-orang yang terlibat secara langsung dan tidak langsung dalam pembangunan UIAM satu ketika dulu. Ini secara generalnya lah pembangunan UIAM. Ya, sebenarnya terima kasih soalan itu. Sebenarnya saya nak katakan saya orang yang lama sangat pun tak jugalah kot, tahun 86. Ada 3 tahun di belakang saya tu, tahun 83. Mungkin ada orang-orang yang lebih maklum daripada saya lagi. Walau bagaimanapun, bila kita bercakap soal pembangunan universiti ni, maknanya bila saya masuk ke UIA pada tahun 1986 itu, orang yang banyak terlibat ataupun mengetuai pembangunan di UIA ini adalah Profesor Dr. Muhammad Arifin Suhaimi. Beliau ini adalah seorang daripada ahli sains daripada Universiti Pertanian Malaysia juga UPM. Banyak apa ni cendekiawan-cendekiawan dalam bidang sains adalah didikan beliau. Dan beliau ini mengetuai apa ni kerja-kerja pembangunan di UIA. Dan kita mesti ingat juga pada waktu saya masuk itu tahun 86, beliau dibantu oleh seorang pegawai sahabat saya namanya Cik Muhammad Saleh, namanya Cik Mat Saleh Hassan, orang Kelantan. Jadi beliau Cik Mat Saleh Hassan ini sama-sama dalam kita nak kata bahagian, belum ada pembahagian lah. Mungkin pejabat pembangunan dan universiti ada jawatankuasa pembangunannya sendiri. Saya sudah pasti ada. Dan maksudnya Profesor Dr. Arifin Suhaimi ini pada waktu itu kita bercakap tentang kampus UIA. Kampus UIA yang berada di Petaling Jaya. Kampus ini sebenarnya adalah kampus yang dimiliki oleh lembaga Kolej Islam Melaya dan UIA menyewa daripada Kolej Islam Melaya bangunan ini. Jadi pejabat pembangunan pada ketika itu saya lihat peranan mereka ada lebih kepada nak membangunkan kampus UIA ini dari segi memberikan kebaikan-kebaikan pembangunan seperti bangunan perpustakaan dan juga beberapa bangunan yang lain. Dan ini kita sewa daripada lembaga Kolej Islam Melaya. Dan pada ketika itu saya ingat dikenali sebagai lembaga bersekutu pemegang amanah pengajian tinggi Islam Melaya. Jadi kita menyewa bangunan ini. Dan tumpuan utama pada waktu itu adalah kampus di Janda Baik. Maksudnya belum ada sebidang tanah di Janda Baik seluas 2,700 hektar. Dan itu sebenarnya adalah kampus yang disebut awal sebagai kampus UIA. Dan tanah itu dimiliki oleh Kerajaan Negeri Pahang dan juga ada beberapa orang penduduk-penduduk kampung di situ. Dan kemudian tanah itu dapat dimiliki oleh UIA dengan kaedah yang mengikut peraturan yang betul. Dan kemudian tumpuannya adalah untuk membangunkan tanah tersebut di Janda Baik. Tapi walau bagaimanapun, di atas beberapa perubahan, maka kita berpindah ke kampus Gombak seterusnya. Jadi berbalik pada bahagian pembangunan pada itu, saya masih ingat. Masa itu pejabat bangunan ni Profesor Dr. Arifin Suhaimi, Cik Mat Saleh, kemudian ada seorang juga kakitangan. Kalau kita biasa pergi ke klinik UIA itu, kita jumpa seorang apa ni staff yang bernama Rosini. Rosini ini adalah staff pembangunan
di Pejabat Pembangunan UIA. Dan kemudian pada tahun 86 tu pejabat pembangunan ini letaknya di sebelah perpustakaan lama UIA. Perpustakaan lama UIA itu bukan di bangunan yang ada sekarang ni lah, yang dulu dekat PJ tu bukan, dia ada di bawah tu. Sebelah tu, sebelah tu dia ada macam sedikit di tepi tu. Tepi tu pejabat pembangunan. Ada Cik Mak Saleh dan ada seorang pegawai. Seorang pegawai PTD bernama Encik Mangso Saad nama dia. Mangso Saad daripada PTD daripada JKR yang dipinjamkan pada UIA untuk membantu kerja-kerja ini. Jadi kemudian saya lihat orang-orang yang banyak memberikan usaha ke arah pembangunan UIA ini adalah seperti Encik Yasin Babu, seperti kemudian Profesor Ismawi Zain. Dan kemudian sebagaimana yang kita lihat hari inilah, itulah maknanya saya lihat pembangunan kampus UIA. Tapi ini satu soalan yang menarik sebenarnya, sebab saya bukan nak berbangga, tetapi saya pernah bekerja di kampus UIA PJ. Dan pada masa kampus UIA PJ itu dalam tahun 1985 atau 84 itu sudah ada pelajar-pelajar matrikulasi yang masuk sebenarnya, dan mereka ditempatkan di kampus PJ. Jadi apabila jumlah pelajar matrik ini semakin ramai, maksudnya bahagian pembangunan ini, pejabat pembangunan telah menyewa sebuah bangunan dengan sign UEP di Subang Jaya, Section 15 yang kemudiannya menjadi IIUM Matriculation Center. Dan saya pernah bekerja di Subang Jaya itu. Jadi bahagian pembangunan ini turut bekerja untuk membangunkan kampus itu, membuat perbaikan-perbaikan supaya sesuai, ada classroom, ada asrama pelajar dan sebagainya. Dan kemudian daripada kampus Petaling Jaya itu kemudiannya berpindah pada pusat matrikulasi itu ke Lembah Pantai. Dan saya pun alhamdulillah dapat bekerja di Lembah Pantai itu. Dan Lembah Pantai ni kalau saya tak silap, ada maktab perguruan Lembah Pantai situ, ada maktab perguruan Islam dia sekali. Dan kemudian dia berpindah, maktab Lembah Pantai tak silap saya pindah ke Jitra, dan UTM, UUM di Jitra berpindah pula ke Sinto. Jadi kemudian saya balik ke kampus di Petaling Jaya. Dan kemudian saya pergi pula ke kampus Gombak untuk bekerja di kampus Gombak. Dan kemudian saya berpindah pula, nak besar mata. Kemudian saya berpindah pula ke Hospital UIA di Indra Mahkota. Kemudian saya balik semula bekerja di kampus UIA Gombak yang saya tak rasa bekerja di Pagoh saja. Tapi begitulah lebih kurang. Jadi orang-orang yang saya sebut nama tadi lah, Profesor Dr. Arif bin Suhaimi, orangnya kuat bekerja. Profesor Dr. Arif bin Suhaimi. Kemudian kita ada Encik Yasin Babu. Kemudian kita ada Profesor Ismawi Zain. Dan sekarang ni kita ada Datuk Wan Helmi di bahagian pembangunan. Tapi saya nak mencelah sikit. Maksudnya kita jangan lupa itu kita bercakap soal pembangunan fizikal. Kita jangan lupa cakap pasal pembangunan spiritual. Maksudnya pembangunan spiritual ni, orang yang saya rasa amat sentimental, yang amat penting ialah tidak lain kita punya Profesor Emeritus Dr. Muhammad Kamal Hassan. Beliau menggariskan falsafah, vision, mission, Islamisasi, UIA, dan beliau juga adalah Sheikh. Pada waktu itu dia panggil Sheikh, Sheikh Markas Ilmu Trust ataupun Sheikh Center for Fundamental Knowledge. Jadi Profesor Kamal ini adalah Sheikh Fundamental Knowledge, menggariskan ibadah camp. Ibadah camp bukan hanya untuk pelajar, ibadah camp untuk kaki tangan juga. Kemudian ada program Khalaqah, masa tu belum ada usrah lagi, dipanggil Khalaqah di kalangan para pelajar. Jadi beliau ini amat sentimental dan beliau ini amat instrumental dalam pembangunan pelajar dan kaki tangan juga. Pada masa kita tengok di peringkat awal UIA, begitulah.
Maksudnya masjid tu dekat saja dengan UIA dan kaki tangan UIA semua pergi berjemaah di masjid. Pelajar juga pergi berjemaah di masjid. Dan kita ada, alhamdulillah, mungkin saya akan sambung nanti di bahagian yang lain. InsyaAllah. InsyaAllah. Alhamdulillah, banyak sungguh apa nama ni, pengalaman berharga daripada Tuan Syed ya. Okey, saya teruskan dengan apa nama sembang santai kita inilah sepanjang perkhidmatan Tuan Syed ya. Pastinya ada kenangan, memori yang kita kata yang manis, yang pahit mungkin, yang orang kata apa, yang terciptalah sepanjang pelibatan ataupun kerjaya Tuan Syed di UIAM. Jadi boleh Tuan Syed ceritakan sedikit, kami berkongsi sedikit bersama kita pengalaman ataupun memori ini. InsyaAllah. Saya ialah 35 tahun eh. 35 tahun ni adalah adalah memori-memori yang mengembirakan ada juga eh. Saya ingat lebih kurang pada tahun 1987 itu convocation UIA yang pertama. Saya bekerja dengan Cik Ban Hawi. Cik Ban Hawi ini adalah principal assistant registrar. Jadi beliau itu dilantik sebagai salah seorang ahli jawatankuasa convocation. Dan bidang beliau ini dipanggil untuk mengelolakan satu pameran, dipanggil cultural exhibition. Ya, beliau kena kelolakan pameran kebudayaan. Dan pameran kebudayaan ini sebenarnya saya interpretasikan sebagai pesta convocation lah. Maksudnya ini convocation yang pertama. Jadi convocation yang pertama kita kena ingat dia tidak dibuat di kampus UIA tapi dia buat di Dewan di Pusat Islam. Jadi maka Encik Ban Hawi beritahu saya kita kena buat satu program. Jadi saya pun tak tahu nak buat macam mana. Jadi akhirnya saya pun cubalah menghubungi kedutaan-kedutaan di serata Kuala Lumpur, kedutaan daripada Iraq, kedutaan daripada Mesir, kedutaan daripada Kuwait dan sebagainya. Saya minta mereka datang buat pameran di Dewan Al-Malik Faisal UIA. Dan kemudian saya buat cara saya dan saya cuba cari beberapa peniaga-peniaga yang sudi datang untuk berniaga di UIA. Saya nak buat cara macam kita mengadakan satu fiesta lah. Maksudnya untuk para pelajar. Dan kemudian saya cari juga peniaga-peniaga nak jual gerai-gerai makan, berniaga apa-apa benda lah yang boleh diberniagakan. Maksudnya untuk buat suasana gembira lah bagi graduan-graduan ini. Dan yang menariknya, datang. Peniaga-peniaga ini datang. Ada peniaga daripada Penang yang bawa van nak jual baju dekat UIA dan ada beberapa yang lain buka gerai-gerai makanan, ramai yang datang jugalah kan. Tapi persoalannya peniaga-peniaga ni kemudiannya marah kepada saya pasal mereka kena bayar sewa tetapi tak ada crowd sebab crowd dah habis di Pusat Islam. crowd ramai di Pusat Islam, crowd tidak ada di UIA. Tapi bila malam-malam tu suasana tu hidup lah, maksudnya dengan gerai-gerai makan dan sebagainya kan. Dan kemudian saya bekerja di UIA, saya tahu vision, mission dan falsafah UIA. Jadi pada siang hari tu saya suruh seorang kaki tangan academic student affairs tu bawa saya naik kereta dan saya pegang heller. Saya kata kepada pelajar-pelajar sekalian, diminta supaya jangan lupa waktu solat zuhur telah masuk, sila tunaikan. Jadi akhirnya saya difahamkan ada pelajar yang panggil saya the driving tablik. The driving tablik. Tablik yang memandu kereta. Jadi suasana yang amat menarik sebab pada masa perasmian itu yang datang adalah Duli Maha Mulia almarhum Tuanku Sultan Haji Ahmad Shah. Baginda datang merasmikan program tersebut. Dan program itu dihadiri juga oleh seorang tokoh pendakwah Islam daripada Jepun bernama Abdul Karim Saito. Dan beliau telah memberikan cendermata kepada almarhum. Dan kemudian saya ingat lagi masa tu nasib saya agak baik pasal ada sekumpulan pelajar-pelajar daripada mana saya pun tak tahu, tiba-tiba beratur dan Cik Umar Jaafar beli bunga kasih pada pelajar-pelajar ni bagi pada tuanku. Dan jadi suasana tu alhamdulillah jadi meriah pula. Jadi saya syukurlah pada Allah sebab walaupun crowd itu di Pusat Islam tapi di UIA itu hidup. Itu pengalaman yang saya kira amat berharga lah
Tapi peniaga-peniaga ni marahlah, ada yang yang jual baju tu dia marah saya lah. Dia kata, "What lah you? You call me to come here. No, no crowd here." Saya ingat dia tidur dan dia makan semua dekat situ lah saya rasa. Itu pengalaman yang menarik pada saya lah penipuan. Nah, baik. Oh, memang sangat-sangat menariklah tu Tuan Syed. Bila bercerita tentang majlis convocation tu memang saya sendiri kalau kiranya mengimbau kenangan semasa majlis convocation sendiri pun terasa keseronokannya. Betul lah kalau tempat yang jauh tu kita rasa agak kurang crowd kan. Tapi masa zaman saya, alhamdulillah tahun 2000 adalah pertama kali di sini. Saya adalah batch pertama di sini di Gombak. So kita rasa sangat kemeriahan itu. Itulah sedikit soalan, tapi bukan cerita tentang saya lah sekarang ni ya. Baik, bercerita lagi ya tentang apa nama ni, cerita dah memori yang ada ni memang sangat menerujakan. Jadi saya nak tanya soalan, bukanlah kata nak bersembang lagi lah dengan Tuan Syed ni. Sebagai pegawai di bahagian pengurusan selama orang kata yang disebut oleh Tuan Syed tadi 35 tahun. Okey, kesekian banyaknya pencapaian Tuan Syed mahupun universiti lah kita cerita tentang pencapaian, yang manakah yang amat memberi impak kepada Tuan Syed? Antara sekian kesekian banyaknya tu achievement tu. Yang memberikan impak eh. Yang memberikan impak ya. Yang memberikan impak. Saya pun tak dapat nak katakan yang mana yang memberikan impak kepada saya eh. Tapi walau bagaimanapun saya rasa saya berbanggalah dengan apa ni diri saya kerana saya dapat bekerja dengan para pelajar eh, terutama saya lama di pusat matrikulasi juga, dan saya rasa kepuasan tu datang apabila kita dah berusia begini kita jumpa balik dengan pelajar-pelajar ini dan mereka mengucapkan terima kasih kepada kita. Terima kasihlah Tuan Syed kerana menegur saya dulu. Kalau Tuan Syed tak tegur saya mungkin saya tak dapat nak apa tu. Saya rasa benda-benda seperti itu memberikan kita satu impak lah. Saya boleh bayangkan lah pelajar-pelajar ni di pusat matrikulasi ni, mereka duduk di asrama. Dan di asrama ni kadang-kadang bila saya dah ada di rumah, kadang-kadang ada pengurus asrama telefon, "Tuan saya asrama blackout," katanya. Jadi bila blackout ni kita datang lah tengok, kita nak buat apa, kita bukan electrician apa Latifah. Betul. Kita bukan kan kalau salah-salah kan kita kena elektrik kan habis kan, kita hangus kan. Tapi walau bagaimanapun kita datang, kehadiran kita itu sahaja sebenarnya sudah memberikan satu kepuasan pada para pelajar lah maknanya kan eh. Dan saya rasa bila kepuasan itu datang bila pelajar-pelajar beritahu pada kita terima kasih, terima kasih, terima kasih eh. So itu satu kepuasan pada saya lah maknanya. Dan saya rasa impact, saya nak katakan impact saya tak dapat lihat pada waktu inilah kan. Tapi maksudnya itulah saya dapat rasakan lah kepuasan dari segi itulah maksudnya. Baik Tuan Syed. InsyaAllah. Jadi saya nak seterusnya nak tanya tentang komen Tuan Syed lah untuk beberapa perkara. Ialah sebab sebagai orang kata walaupun tidaklah lama, tapi bagi saya 35 tahun tu adalah sesuatu satu apa ni, maksudnya panjang durasi apa ni berkerjaya di Universiti Islam Antarabangsa ini. Jadi boleh Tuan Syed komen sedikit bagaimana hubungan bahagian kaki tangan pengurusan administrator dengan para akademik? Boleh beri komen sedikit. Saya lihat pada peringkat awal dulu, maksudnya pada tahun 80, saya cerita secara am dulu lah eh, pada tahun 86, maksudnya jumlah kaki tangan taklah begitu ramai sangat. Maksudnya kita masih lagi dalam proses apa ni pengambilan kaki tangan, dan kaki tangan UIA ni baik akademik terutamanya ada daripada pelbagai bangsa, ada daripada rakyat Malaysia, ada daripada luar negara dan sebagainya. Dan saya lihat pada itu, pada hubungan mereka tu adalah agak baik lah, maksudnya cordial lah kan. Dan sudah pasti dalam hubungan kaki tangan akademik dan administration ni, sudah pasti ada perbezaan pendapat, pasal approachnya pun berbeza. Maksudnya approachnya pun berbeza. Kita melihat sesuatu tu daripada kacamata pentadbir, dari kacamata prosedur, daripada kacamata peraturan, rules and regulations. Sementara kaki tangan akademik melihatkan perkara ini dari segi keperluan mereka.
Maksudnya dia nak mengajar, dia tahu bila nak mengajar kena ada alat. Dia tahu nak dia nak mengajar kena classroom, kena ada kerusi, meja kena ada dan sebagainya kan. Jadi mungkin pada dalam hal-hal demikian tu ada perbezaan pendapat. Tetapi saya lihat kebanyakan perbezaan ini, bila ada perbezaan ini, kebanyakannya perbezaan-perbezaan pendapat ini akan dapat diselesaikan melalui perbincangan di dalam mesyuarat lah, dalam meja perbincangan kan, boleh dibincangkan. Tapi perbezaan itu tetap ada saya rasa, sebab masing-masing dengan approach yang berbeza kan. Umpamanya ada kakitangan pentadbir yang mempunyai cara yang tersendiri. Mungkin ada kakitangan akademik ni bila dia menjadi dekan, dia tidak suka kakitangan pentadbirannya itu di dicampur aduk urusannya oleh pendaftar kan. Tapi mungkin pendaftar mengatakan bila pada kakitangan itu administrator, maka itu adalah di bawah kelolaan saya. Jadi ada setengah dekan mungkin dia tak suka. Itu satu contohnya lah kan. Mungkin ada pentadbir yang akan marah. Kenapa biar you punya kakitangan pentadbiran datang lambat? Kan? Yang dekan pula kata itu soal saya. Itu kakitangan pentadbiran ni adalah di bawah saya punya kelolaan. So you jangan interfere. So jadi itu satu contohnya kan. Memang akan ada perbezaan. Tetapi perkara-perkara seperti ini kita boleh selesaikan di meja perundingan kan, meja perbincangan kan. Dan sebenarnya pada saya dalam UIA ni pun kebanyakan keputusan adalah dibuat melalui perbincangan, melalui meja mesyuarat. Jadi saya rasa perkara-perkara ini memang ada, bukan hanya di UIA, di setiap universiti. Maksudnya berbeza pendapat antara pentadbir dengan, tapi walau bagaimanapun saya ingat lagi kata-kata daripada Encik Umar Jaafar. Dia mengatakan bahawa administrator works hand in hand with the academician. Kita kena bayangkan universiti ini sebagai sebuah kilang yang mana produk itu adalah di diusahakan oleh kakitangan akademik. Sementara mesinnya, segala keperluan-keperluannya itu disiapkan oleh pentadbir. Jadi macam mana kita nak keluarkan produk kalau mesin yang nak buat production tu tak bagus. Jadi pentadbir ni akan menyiapkan mesin, akan menyiapkan peralatan untuk membuat produk ini, dan produk ini dia produk di 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 produce oleh kakitangan akademik. Jadi we work hand in hand. So kita tak bolehlah apa ni mengatakan bahawasanya we are above them or they are above us. Tidak. Tapi saya bersetuju dengan pendapat satu orang pentadbir bahawa ni bahawasanya kakitangan pentadbiran juga ada expertise. Kalau kita mengatakan bahawa academician ada expertise, expertise beliau mungkin dalam bidang plants, dalam bidang pokok-pokok dan tanaman, maka pentadbir juga ada bidang expertise-nya, mungkin dalam bidang finance, dalam bidang perpustakaan. Itu adalah bidang expertise masing-masing. Jadi masing-masing mesti menghormati bidang expertise masing-masing. Gitu pendapat saya, Puan. Ya, sangat cantik ya Tuan Syed bila menyebut statement tadi itu bahawa kita umpama dianalogikan sebagai umpama seperti kilang ya tadi, kita should work kata apa, hand in hand. Betul. Ya, saya pun bersetuju, sangat bersetuju dengan Tuan Syed bahawa kita ni sebagai satu, kita panggil satu keluarga lah. Jadi kalau semua seharusnya menjalankan, berfungsi sebagai, maksudnya berfungsi mengikut peranan masing-masing, insya-Allah kita akan kata apa, boleh menghasilkan sesuatu yang sangat impact yang sangat besar, maksudnya untuk kemajuan, untuk manfaat orang di luar sana bila kita bekerja bersatu hati. Begitulah lebih kurangnya kan. Baik, seterusnya saya nak mencela sikit, saya nak mencela produk itu. Dan produk itu adalah student, pelajar-pelajar, itulah produk. Ya, betul, betul. Produk kita adalah student, betul. Setelah kita bekerja, orang kata apa, berfungsi sebagai satu keluarga dan hasilnya alhamdulillah kita lihat ramai ya, daripada kalangan pelajar-pelajar kita yang berjaya, macam Tuan Syed sebut tadi, bila tadi yang kata berimpak kepada Tuan Syed tadi tu, maksudnya setelah kita orang kata apa beri yang terbaik kepada mereka, hasilnya alhamdulillah kita melahirkan ramai produk-produk daripada segi maksudnya student ini yang berjaya di luar sana. Kita tengok ramai yang berjaya ya.
Baik, seterusnya saya nak tanya sikit lagi tentang komen Tuan Said berkenaan pembangunan kejaya. Pembangunan kejaya ni kita boleh sebut sebagai staff, administrative staff punya development sepanjang 35 tahun. Bagaimana apa nama ni, administrative punya pembangunan tu, kejaya itu? Boleh Tuan Said komen sikit? Saya melihat apa ni, perkembangan UIA ni mungkin saya boleh bagikan pada pendaftar lah. Saya boleh izinkan saya bagi apa ni, mungkin Tuan Haji Nawawi, beliau menjadi pendaftar daripada tahun 1983 sampai tahun 1988. Kemudian Cik Umar Jaafar daripada tahun 4 tahun. Kemudian Cik Jamaluddin Yaakob 4 tahun. Jadi masing-masing sebenarnya ada kaedahnya itu sendiri. Macam Tuan Haji Nawawi ni, dia peringkat awal. Peringkat awal. Peringkat awal ni peringkat nak mempersiapkan keperluan-keperluan kaki tangan, keperluan pelajar. Maksudnya pada ketika itu ada kaki tangan yang kawan saya sendiri, saya ingat apa ni, Encik Mat Saleh lah umpamanya. Saya ingat beliau lah pasal beliau rapat dengan saya. Pada ketika itu beliau maklum pada saya Yasir Arafat nak melawat UIA. Waktu dah petang. Bendera belum gantung. Jadi beliau sendiri sebagai penolong pendaftar mengantung bendera itu sendiri. Dan ada seorang lagi nama Encik Kamaruddin Samad. Seorang penolong pendaftar yang pertama di UIA. Yang dilantik. The first assistant registrar in UIA. Beliau sama-sama mengangkat tilam untuk bawa ke bilik-bilik pelajar. Jadi itu period yang awal, 83 sampai. Jadi, dan tapi saya nampak Tuan Haji Nawawi ni sebagai pendaftar, beliau lebih saya anggap sebagai seorang ayah. Mungkin beliau apa ni, dengan kaedah beliau yang ekonomik, dan beliau seorang daripada bahagian hal ehwal agama. Tetapi saya nampak pada waktu itu sebenarnya sudah ada training staff development. Walaupun belum ada banyak training-training yang macam kita lihat hari ini, tapi pada waktu itu beliau sudah mewajibkan semua kaki tangan pentadbiran menghadiri kelas mengaji Al-Quran. Maksudnya beliau telah melantik dua orang. Seorang nama, dia beritahu dengan saya sendiri, ini saya ambil ni, dia kata, daripada pusat Islam. Ini saya ambil ni daripada ni. Dia cakap macam tu je, Haji Nawawi ni. Very simple person. Jadi dia ambil dua orang. Seorang nama Allahyarham, Syekh Muhammad Mohsin bin Syekh Ahmad. Seorang pakar dalam bidang Al-Quran. Dan seorang lagi Tuan Haji Bacuk bin Sayuti. Beliau ni juga seorang pakar dalam bidang Al-Quran dan penulis khat yang terbilang. Dan juga penulis Al-Quran UIA, dia pakai tangan tu, dia yang menulis tu, Haji Bacuk ni. Jadi dua orang ni dilantik pada grade A20, penolong pendaftar. Dua-dua ni mengajar Quran dan Fardu Ain. Ustaz Musa ni mengajar mengajar Al-Quran, Ustaz Bacuk ni mengajar Fardu Ain. Jadi kaki tangan pentadbiran, bila ada masa lapang, kena pergi mengaji dengan Ustaz Mohsin ni. Ambil attendance. Dan ada kitab, saya pernah bercerita dulu kepada Puan Nuraini Mokhtar. Saya ada simpan lagi naskah Mursyid Al-Murid yang pertama yang digunakan untuk mengajar Al-Quran tu. Nanti saya akan serahkan pada perpustakaan. Dan yang kedua, Ustaz Wacok ni, setiap hari Jumaat, dia akan buat kelas Fardu Ain untuk kaki tangan. Dan hari-hari ada di pejabat. Dan masa tu UIA tu bersebelahan dengan sekolah menengah wilayah persekutuan. Budak-budak daripada sekolah menengah ustaz wilayah pun datang cari Ustaz Bacuk. Datang belajar Quran, datang minta tulisan khat dan sebagainya. Jadi pada saya, pembangunan kaki tangan itu sudah berlaku sebenarnya pada waktu itu. Jadi itu pada zaman yang awal, pada zaman Haji Nawawi. Maksudnya beliau menyuruh semua kaki tangan mengaji Quran, belajar fardu ain. Itu adalah staff development lah pada. Dan kemudian pada zaman Encik Umar Jaafar, zaman ini mungkin segala keperluan-keperluan, tilam-tilam, katil-katil, kursi meja di bilik-bilik untuk budak-budak belajar tu mungkin sudah mulai reda. Dan juga persoalan-persoalan yang pokok sudah banyak reda, maka Cik Umar dapat mengambil peluang ini untuk menghantar kaki tangan-kaki tangan UIA untuk menghadiri latihan-latihan
yang diadakan di luar dan kemudian dianjurkan juga latihan-latihan di dalam UIA. Saya sendiri dapat naik flight pertama masa zaman Cik Omar apabila saya diberi peluang menghadiri satu seminar pegawai keselamatan di USM. Itulah pertama kali saya naik kapal terbang sebagai seorang manusia dan sebagai seorang staff UIA. Dapat pergi ke Pulau Pinang, naik flight, pergi menghadiri seminar keselamatan. Dan kemudian UIA juga ada buat beberapa program yang lain. Dan kemudian saya ingat, saya hendak ni direkodkan dalam sejarah bahawasanya pada waktu itu Profesor Muhammad Kamal Hassan dan juga beberapa orang kakitangan kita hendak mengadakan satu program dipanggil Ta'aruf and Intellectual Discourse. Maka pada dalam mesyuarat itu kita berfikir apakah nama singkatan untuk Ta'aruf dan Intellectual Discourse. Maka saya Alhamdulillah membuka suara, saya kata TAID. Dan Alhamdulillah apa yang saya ucapkan tu TAID itu kekal menjadi orang panggil the TAID program. Jadi itu adalah salah satu daripada program-program juga tu untuk kaki tangan pentadbiran dan kaki tangan akademik juga. Dan banyaklah masa tu sudah ada mula training. Dan saya juga pada waktu itu peringkat awal dapat menghadiri dipanggil kursus pengurusan awam yang dianjurkan oleh JPA selama 2 minggu. Kita merasalah dapat didedahkan dengan pentadbiran kerajaan, dapat bercampur gaul dengan juga rakan-rakan kita daripada agensi-agensi kerajaan yang lain. Dan saya lihat agak giatlah pada zaman Encik Umar Jaafar itu sudah mula banyak latihan-latihan yang dibuat untuk kaki tangan. Baik dari segi training dalaman, training di luar. Dan Encik Umar juga ada menganjurkan satu program yang saya kira amat penting yang dipanggil program Gotong Royong. Saya pada waktu itu menjadi setiausaha bagi program itu. Jadi kita semua ramai-ramai pergi bergotong royong membersihkan UIA. Program-program ini sebagaimana Encik Umar kata, these programs are important to upgrade our esprit de corps. Itu pertama kali saya dengar perkataan esprit de corps. Apa benda lah pendaftar dia cakap esprit de corps. Jadi akhirnya saya, dia ada gayanya sendiri lah Encik Umar ni bila dia cakap, okay, we would like to organize this program for our esprit de corps katanya. Jadi itu first time. Jadi akhirnya sekarang ni saya dah tahu lah apa mana esprit de corps ni. Dan kemudian pada zaman-zaman yang lain, lebih giat lagi lah. Pada zaman Cik Jamal Yaakob, ada lebih banyak program. Dan juga pada zaman yang seterusnya, zaman Tuan Haji Ikram Jamaluddin. Dan juga pada zaman Tuan Haji Wan Helmi. Dan pada hingga zaman Datuk Ibrahim sekarang ni. Masya Allah. Begitu banyak memori-memori lama ni saya memang belum ada lah. Tak dengar. Saya tak dapat dengar. Awak tak dapat dengar? Dengar sekarang dengar? Dengar tuan saya? Dengar tapi tak kuat, tak kuat. Tak kuat Saya dengar jelas. Oh ya ke? Saya pula tak dapat dengar Puan Latifah Oh ya ke? Sekejap kita tengok. Okey tuan saya, okey clear tak? Clear? Tak clear Wan, tak clear. Saya kita minta tengok di belakang nanti. Saya tak dapat dengar suara Puan. Dan Puan punya gambar pun sudah jadi semakin kecil. Oh iya ke? Ya. Okey. Kita minta kita punya bahagian teknikal untuk check. Okey. Boleh dengar Tuan Syed? Boleh dengar Tuan Syed? Saya dengar tapi tak terang. Tapi tak apalah, bolehlah cuba. Boleh boleh. Gambar Tuan, okey. Mungkin line Tuan Syed kot, line Tuan Syed. Oh, line dia. Kita nampak jelas dan suara Tuan Syed pun jelas daripada sini. Boleh ke? Saya pula tak dengar suara Puan. Tak apa. Tuan Syed boleh teruskan. Cuma dengar soalan saya saja kalau boleh dengar kesian Tuan Syed. Masya-Allah. Okey. Ada beberapa soalan tambahan lagi untuk daripada kita punya pendengar kepada Tuan Syed ni. Dia bila dah mengimbau kenangan lama ni
Semua soalan demi soalan bertubi-tubi masuk. Masya Allah. Boleh Tuan Syed dengar? Kan saya mengomel sorang-sorang. Saya boleh dengar tapi minta maaf visual saya, saya terpaksa letakkan saya punya telinga dekat dengan speaker. Tak apa, tak apa. Nanti bila Tuan Syed bercakap, tak apa. Tuan Syed jauhkan sebab kami dengar dengan jelas. Okey Tuan Syed? Ya, boleh, boleh. Okey, soalan yang kita terima daripada apa nama pendengar kita. Semua bertubi-tubi ni saya kata hantar kepada kita ni. Excited semua nak tanya. Ada soalan meminta Tuan Syed bercerita sedikit tentang perpindahan ketika daripada Subang Jaya dulu ke Gombak. Boleh ceritakan sedikit bagaimana perpindahan ketika itu? Relocation kita tu. Dia orang nak tanya. Okey Tuan Syed. Saya ingat masa perpindahan itu, maknanya waktu itu agak kelakar jugalah sebab pemindahan itu ya kita berpindah daripada Lembah Pantai ke daripada Subang Jaya ke Gombak. Saya tak ingat banyak sebenarnya tapi ramailah kita punya kaki tangan tu terpaksa mengemas barang-barang tu dan sebagainya dan kemudian kita bawa dengan lori lah. Tapi yang menjadi menariknya kaki tangan yang mengelolakan perpindahan itu kaki tangan yang perempuan yang bernama Rose. Saya tak tahu nama dia penuh tapi Rose jadi tapi seronok lah sebab pada waktu itu saya rasa suasana pekerjaan agak menyeronokkan. Saya tak tahu Rose ni di mana sekarang ni tapi itulah perpindahan itu. Kemudian kami datang ke sebuah kampus di Lembah Pantai dan pada waktu itu kampus itu sudah kosong tetapi masih adalah saki-baki sedikit kaki tangan tu, terutamanya kaki tangan teknikal daripada maktab perguruan Islam Lembah Pantai ada di situ. Jadi kita nak pakai dewan kita kena minta izin mereka dulu dan sebagainya kan. Jadi tu agak kelakar lah sebab sepatutnya dia dah pindah kan tapi dia masih ada di situ lagi. Jadi kita bila nak buat program kita kena tanya dengan dia boleh tak tapi tak lamalah selepas dia dah pindah tu selesailah. Tapi berpindah ke tempat baru ni menarik lah sebab kita nak pilih duduk mana, nak pindah mana kan. Jadi itu yang saya dapat, saya ingat lah. Tapi saya ingat betul dekat tentang Rose ni. Saya tak tahu mana pergi Rose ni, dah tak nampak lagi dah. Dan beliau ni lah kaki tangan pentadbiran ni yang mengelolakan perpindahan itu. Dan saya pada waktu itu menjaga bahagian pentadbiran di Matrik. Dan pada waktu itu pengarah Matrik adalah Tuan Haji Megat Ramli nama beliau masa perpindahan tu. Boleh teruskan puan. Puan, saya tak dengar langsung. Okey, minta maaf saya yang mute Tuan Syed. Baik, okey. Soalan daripada kita punya pendengar juga Tuan Syed. Berkenaan tadi ada Tuan Syed sebut tentang kita punya produk hasil daripada apa nama ni kerjasama daripada kita ni maksudnya menghasilkan produk kita iaitu student. Jadi ada yang bertanya adakah mana-mana pelajar student apa UIAM yang dulu ataupun sekarang lah yang berjaya yang Tuan Syed kenal, soalannya tu, yang kenal ketika di Matrik dulu ke ataupun sekarang yang berjaya di luar sana, mungkin ada beberapa contoh yang boleh Tuan Syed highlightkan di sini, mana-mana student yang dalam ingatan lah, insyaAllah. Ya, saya masih ingat lagi beberapa orang pelajar yang berjaya. Saya ingat kepada Dato' Ashraf Wajdi dulu pernah belajar di Pusat Matrikulasi UIA dan juga saya pernah jumpa di kampus Gombak ini dan saya ingat juga kepada Datuk Irmu Hizam. Datuk Irmu Hizam ini ada cerita dengan saya sebenarnya. Dulu saya panggil dia Irmo aja sebenarnya, Irmo ni. Dulu Irmu pada Hizam, satu waktu dulu, kita di Pusat Matrikulasi ini pernah menganjurkan satu program umrah. Jadi program umrah ni dipanggil Rizaum kalau saya tak silap. Masa itu dikelolakan oleh Puan Saidatul Bariah. Dan saya juga mengiringi pelajar-pelajar ini pergi ke Mekah masa tu. Masa tu kita punya timbalan dekan haiwan pelajar namanya Encik Muhammad Khair Ngadiron. Dan dekan tu Encik Abbas Hassan.
Jadi bila sampai ke Mekah, saya duduk satu bilik dengan Irmo Hizam ni. Datuk okay. Irmo Hizam ni lah, dulu pernah jadi ahli parlimen, ahli Dewan Undangan Negeri. Jadi bila tiba nak naik ke Gua Hira tu, kami naik sebenarnya ke atas tu. Jadi saya ni orang yang nak katakan tua belum lagi lah, masa tu umur lebih kurang dalam 40-an. Jadi Irmo Hizam ni terpaksa memimpin saya naik dan turun sampai naik ke Gua Hira itu. Jadi saya dapat apa ni, maksudnya layanan istimewa lah daripada pelajar-pelajar pada waktu itu, terutama Datuk Irmo ni. Tapi bila saya fikir boleh, mungkin sadis kot. Kesian beliau kena pimpin saya naik sampai atas tu kan. Tapi Alhamdulillah, saya rasa itu di antara kenangan-kenangannya Datuk Irmo. Dan kemudian saya juga kenal kepada beberapa orang pelajar UIA. Radhi Madin, pelajar ni dulu Presiden SRC. Sekarang ni tak silap saya sudah menjadi seorang hakim. Dan saya juga ingat kepada pelajar Saiful Adli Mohd Arsyad, sekarang ni adalah pegawai khas kepada Perdana Menteri kita sekarang ni. Dan ramai lagi saya ingat. Mereka-mereka ini sebenarnya adalah pelajar-pelajar yang terbilang dari segi kegiatan pelajarnya, dari segi kaedah bercakapnya. Mereka menghormati orang yang lebih tua. Dan saya bangga dengan mereka sebenarnya, dengan kejayaan mereka. Masya Allah. Ya, Alhamdulillah tu tadi bercerita tentang Datuk Irmo Hizam tadi tu, itulah barakahnya barangkali ya. Apa nama, barakahnya ya, membantu. Dan hari ini menjadi orang yang sangat berjaya. Ya, Alhamdulillah kalau Datuk Irmo Hizam dapat dengar ni, mungkin beliau akan merasa sangat gembira lah disebut namanya hari ini. Masya Allah. Baik, ada lagi satu yang soalan yang masuk kepada Tuan Syed. Adakah soalannya berbunyi begini ya Tuan Syed, saya baca direct daripada soalan. Adakah idea untuk break the silo antara administrators and academic? Soalannya ialah dulu apakah rahsianya sehingga akrab antara akademik dan para pentadbir? Okey, itu soalan yang kita terima Tuan Syed. Saya tidak berani membuat apa-apa komen sebab kita nak katakan silo tidaklah, tetapi mungkin ada setengah-setengah ahli akademik. Macam saya kata tadi, bila dia menjadi dekan dan dia ada circle sendiri, maka mereka tidak berapa mahu diganggu sangat oleh pentadbir. Tetapi mereka harus tahu bahawasanya kita ada peraturan dan ada prosedur dan sebagainya. Jadi memang pada peringkat awal UIA dulu, perkara-perkara ini belum ketat. Tapi apabila UIA dah meningkat usia dan sebagainya, peraturan-peraturan ini sudah mulai dilaksanakan. Dan saya lihat memang adalah usaha-usaha itu, tapi tidaklah begitu ketara kan. Sebab dalam UIA ini lain sebenarnya. Saya lihat UIA ini banyak orang yang meninggalkan UIA, berhenti daripada UIA Puan Latifah. Bila kita tanya pada dia apakah perkara yang amat dia rasa kehilangan daripada UIA, mereka akan menjawab satu je sebenarnya. Dari segi wang ringgit tu, mungkin dia pergi di luar dia dapat gaji lebih, mungkin dia pergi di luar dia dapat peluang lebih, tapi dia akan hilang satu. Yang dia hilang itu ialah friendship sebenarnya, persahabatan. Maknanya walaupun kita ada academic staff yang suka work in silos dan ada yang suka bergaduh, cakap tu terang je lah kan, dengan caranya tersendiri, tetapi akhirnya persahabatan itu tetap menjadi kunci utama saya rasa di UIA. Memanglah saya pun pernah bertekak juga dengan academic staff kan, kadang-kadang benda-benda tu benda kecil-kecil. Umpamanya pada peringkat awal bila kita, masa tu Puan Hasnah Hashim menjaga bahagian examination. Jadi bila ada exam, maknanya kita pentadbir ni, semua pentadbir kena keluar. Pasal kita kan tak ramai lagi waktu itu, kita kena kerja, kita kena letakkan kertas peperiksaan atas meja, kita kena berdiri tengok orang ambil exam dan sebagainya. Kadang-kadang academic staff ni benda yang tak ada. Kadang-kadang air kuih tak sampai lagi untuk dia punya time minum tu, dia tanya mana tak apa, tak sampai, kenapa lambat dan sebagainya. Benda-benda kecil-kecil sebenarnya. Orang kata the small things are big actually kan. Tapi akhirnya benda-benda ni tidak ke mana lah sebab
The spirit of UIA ni saya rasa dia tidak sama dengan tempat lain sebenarnya. Friendship and also mereka kata-kata meja perundingan ini amat penting lah. Kita tengok kat UIA ni, most decisions are made through meeting sebenarnya. Kita tidak boleh buat decision in silo, especially yang membabitkan duit, especially yang membabitkan keputusan-keputusan yang besar. Semuanya kena-kena bawa pada meja perundingan. Itulah jawapan saya. Mungkin kalau ada kekurangan, saya minta maaf. Itu saya sebut tadi ni, bertubi-tubi soalan ni Tuan Syed. Jadi soalan yang di screen sekarang ini, apa pandangan ataupun pendapat Tuan Syed berkenaan student UIA yang kembali ke UIA menjadi warga kerja UIA? Yang memang ramailah kita punya ex-ex students yang menjadi warga kerja di UIA. Jadi apa pandangan Tuan Syed sendiri? Ya, saya lihat agak ramai. Ada yang saya kenal dan ada yang saya tak perasan. Tetapi saya kenal dengan generasi student daripada tahun 86 sampai ke tahun sekarang lah. Dan ada yang saya kenal dan saya amat kagum dengan mereka, especially yang apa ni masuk ke dalam bidang pentadbiran dan masuk ke dalam bidang akademik. Ya. Ramai kita tengok yang masuk dalam bidang akademik. Seperti Ibn Dr. Zainal Abidin Sanusi, beliau adalah seorang pelajar pada ketika saya sudah bertugas di pusat matrikulasi. Dan melihat apa yang beliau capai hari ini adalah satu kebanggaan kepada saya sebenarnya. Beliau sekarang ni menjaga apa sejahtera. Saya rasa begitu banggalah. Nah, kemudian kita dapat lihat juga ramai lagi sebenarnya. Saya nak sebut satu-satu sebab saya tak ingat, tetapi dalam macam mana pun ada ramai. Dalam bidang admin pun ramai juga sebenarnya. Saya ada kenal seorang di Fakulti Engineering, Kuliah Engineering yang bernama Siti Rashidah. Namanya kan yang menjaga bahagian OS, bekerja pula dengan saya. Dan agak mudah juga sebenarnya sebab mereka ini memahami falsafah dan juga vision dan mission UIA. Tapi kadang-kadang masalah juga sebenarnya bila dia rasa dia dah tahu sangat. Jadi kita susah nak ajar dia kadang-kadang. Nah, ini cakap terang-terang je lah kadang-kadang sebenarnya. Itu dia punya. Kadang-kadang bagusnya ada sebab dia dah faham. Ada pro and cons je lah. Falsafah, vision, mission UIA dah tahu kan. Yeah, tapi kadang-kadang bila kita nak mengajar dia, kadang dia rasa macam dia lagi pandai daripada kita kan. Itu ada sikit lah. Itu pendapat ikhlas daripada saya lah. Tak apa. Nak marah saya pun saya ada lagi 10 hari je kat UIA. Tak apa. Kita sekarang ni terima je. InsyaAllah. Baik. Seterusnya soalan daripada tapi walaupun macam saya tambah sikit. Walaupun macam mana pun ada yang the cream of the cream lah. Maksudnya tak ramai lah seperti itu kan. Macam kalau kita tengok pun Profesor Madya Dr. Zulkifli Hasan pun dia adalah seorang graduan UIA. Dia belajar di pusat matrikulasi dulu dan saya berjumpa beliau semasa di pusat matrikulasi. Tapi kita tengok macam mana Dr. Zul. Kita tengok macam mana akhlak beliau. Akhlak beliau, cara beliau bergaul, cara beliau cakap, cara dia cakap bahasa Inggeris. Kita tengok macam mana. Saya pun malu dengan beliau, dengan gaya beliau cakap bahasa Inggeris kan. Jadi tak semualah. Saya rasa ini mungkin 0.0001% lah yang seperti itu kan. Tapi generally all of them are excellent lah saya rasa. InsyaAllah. Alhamdulillah. So yang apa, ramai-ramai sungguh ya, yang kata apa, yang dulunya belajar di sini, di UIA dan sekarang bekerja menjadi warga kerja UIAM. Jadi seterusnya ada juga yang bertanya ni Tuan Syed daripada Puan Mazlah Zakaria ni, apa beza staff dulu dengan sekarang in terms of adab lah, ditanya dari isu adab. Sebab dah lama dalam pemerhatian 35 tahun ni. Ini satu soalan yang agak susah juga saya nak jawab . Bila kita cakap soal adab ni, saya rasa generally semua staff yang masuk di UIA ni sudah ditunggu-tunggu. Kan? Maknanya kalau mereka tak bagus dan saya pun pernah masuk dalam panel penemuduga juga kan. Maknanya kalau dia tak bagus dari segi qualification-nya, dari segi akhlaknya, dia tak dimasukkan dalam UIA. Mungkin saya rasa yang membezakannya adalah cara mereka bertindak lah dan cara mereka bekerja lah. Mungkin staff yang lama tu mungkin dia di peringkat awal kan.
mungkin staff yang baru, mungkin mereka ini cara di apa tu, kalau kita tengok masa UIA mula-mula buka, dia tak ada komputer pun, dia pakai word processor je dan dia pakai typewriter saja sebenarnya. Typewriter besar pula tu kan. Typist tu duduk depan typewriter tu tengok je typewriter tu. Dan kemudian kita tak ada komputer, kita ada word processor, kita tak ada handphone. Kita pakai telefon biasa saja. Kan, kita pun pakai stencil lagi. Saya pun pernah kerja bahagian printing dulu. Kita pakai stencil aja. Kalau nak buat kad ataupun nak buat apa-apa printing yang besar, kita pakai plate. Kita cuci plate tu dengan liquid dia tu, lepas tu pakai dengan begitulah caranya eh. Dan kemudian kalau mesyuarat tu letak pensel, dan maksudnya cara itu begitu tradisional lah pada waktu itu. Tapi sekarang ni kita nampak dah lain. Kita ada mobile phone, kita ada WhatsApp, kita ada Telegram, kita ada PC, kita ada Apple, kita ada macam-macam. Kita ada tab dan sebagainya. Jadi saya rasa corak pemikiran pentadbir zaman dulu dengan sekarang ni berbeza dengan itulah. Dengan perkembangan teknologi juga. Betul, kan, betul. Bila pentadbir yang dulu tu mungkin dengan kedaifannya, jadi begitulah cara dia kan. Capaian sekarang kepada ni maklumat. Nak benda cepat saja kan. Dan, ya, betul. Tapi satu perkara yang saya kira penting lah kepada pentadbir-pentadbir muda ni, saya rasa mungkin kena banyak bertanya, saya rasa. Kena banyak bertanya. Kalau benda yang tak begitu jelas tu, kita tanya dengan orang-orang yang lebih lama kan. Saya tengok hari ni ramai pentadbir-pentadbir yang cekap. Kan? Lebih lagi yang saya tak tahu, pasal generasi saya ni saya rasa dah mungkin habis dah. Mungkin saya, mungkin yang tinggal Razif Ahmad mungkin ada lagi lah tu. Generasi yang agak lama kan. Jadi saya rasa bertanya tu agak baik sebenarnya. Kan, dan kita jangan terlalu bergantung sangat dengan teknologi. Sebab teknologi ini sebenarnya pun boleh mengawal pemikiran kita. Jadi sebagaimana yang dikatakan oleh Tan Sri Rektor, telefon itu sebenarnya adalah satu kita pakai bila kita perlu saja sebenarnya. Jadi kalau kita pakai setiap masa di tangan kita kan, jadi susah juga sebenarnya. Jadi mungkin saya nampak itulah perbezaannya Puan Latifah. Itu dia ya. Dulu zaman tanpa apa nama mobile phone, tanpa gadget ni ya. Ya memang agak berbezalah, memang kita akui benda itu. Sekarang ni semua maklumat di hujung jari. Macam itulah umpamanya ya. Oh, kesian tengok Tuan Syed dah kena dekat dengan skrin. Okey. Ada lagi soalan ni yang daripada pendengar kita. Memang semua excited nak dengar Tuan Syed bercerita ni. Pengalaman-pengalaman bekerja dengan ramai rektor sebelum ini, kita dah ramai bertukar ganti kita punya rektor. Jadi boleh ceritakan sedikit pengalaman bekerja dengan contohnya Prof. Rauf, Prof. Abdul Hamid, Abu Sulaiman dan seterusnya lah rektor-rektor kita yang ada serba sedikit untuk kita apa nama ni dokumentasikan kemudian lah sejarah ni. InsyaAllah Tuan Syed. Saya di peringkat saya sebenarnya, saya tidak berapa expose sangat dengan kebanyakan rektor-rektor yang ada. Sebab saya adalah pentadbir yang menguruskan para pelajar, dan di atas saya ada dekan dan ada juga timbalan dekan haluan pelajar. Kadang-kadang saya mengikut mereka pergi ke dalam mesyuarat dan sebagainya. Dan ada masa juga saya berpeluang untuk melakukan tugas dengan rektor-rektor yang ada. Jadi alhamdulillah saya dapat berjumpa dengan rektor yang pertama, Tan Sri Profesor Dr. Muhammad Abdul Rauf, orang daripada Mesir. Tetapi banyak hubungan kaitnya dengan Malaysia, dan beliau juga pernah menjadi seorang penasihat tak silap saya dengan Jabatan Pengajian Islam di Universiti Melaya. Dan orangnya lembut, orangnya bercakap pun lembut, orangnya baik. Dan seorang pentadbir dengan gayanya yang tersendirilah. Maksudnya orangnya tu memang lembutlah dan bercakap pun lembut. Dan saya kagum dengan beliau. Saya kagum dengan beliau pasal beliau mempunyai cara beliau tersendiri. Dan
Saya tidak ada banyak pengalaman dengan beliau. Walaubagaimanapun saya sempat berjumpa dengan beliau, pernah bercakap dengan beliau dan pernah apa ni menghadiri mesyuarat yang beliau pengerusikan. Dan pemaaflah, orangnya pemaaflah, orangnya pemaaf. Saya masih ingat lagi maksudnya saya pernah menghadiri satu ceramah yang disampaikan oleh seorang penceramah dan beliau hadir sama. Dan penceramah itu bercakap tentang soal ikhlas. Maka saya pernah bertanya dengan cakap dengan penceramah saya komen. Saya kata, "Tuan, sebenarnya persoalan ikhlas ini susah nak capai sebenarnya." Dan kemudian Rektor Profesor Muhammad Abdul Rauf dia bangun. Dia kata sebenarnya dia komen lah terhadap soalan saya. Dia kata tadi ikhlas ni sebenarnya tak susah nak dapat, dia kata, dan dia menghuraikan apa ni makna ikhlas tu dan sebagainya. Jadi beliau ni seorang yang tinggi akhlaknya lah. Memang sesuai lah pada waktu itu menjadi Rektor UIA pada peringkat awal. Dan selepas saya masih ingat lah banyak kalau kita buat jamuan masa zaman beliau berpuasa di dalam puasa 6 ni pun dia sampai kat jamuan dia akan berbuka puasa. Dia kata dia memberikan penghormatan kepada orang-orang yang berpuasa yang berjamu, dia akan batalkan puasa beliau dan banyaklah. Dari segi kaedah bekerja tu saya tidak begitu pernah dekat dengan beliau sangat. Tetapi kemudian pada zaman Profesor Dr. Abdul Hamid Ahmad Abu Sulaiman, beliau ni orang daripada Saudi dan banyak pendedahannya di negara Amerika Syarikat, dan kita melihat beliau ada kaedah beliau sendirilah, orangnya tegas dan mengumumkan keputusan yang cepat dan ambil tahu tentang semua perkara. Beliau pun pernah datang ke pusat matrikulasi dan saya bersyukur saya mendapat pengalaman yang agak banyak juga daripada beliau. Dan saya masih ingat kata-katanya, yang saya masih ingat ialah kata-katanya, "Brother, please make the student busy, because the hand which is not busy is najis," katanya. Jadi maksudnya itu kata-kata beliau yang saya masih ingat lagi. Maksudnya kita kena sentiasa membuat pelajar-pelajar ni sibuk. Kalau kita tidak disibukkan, maksudnya mereka akan memberi masalah kepada kita lah. "Brother, please make the student busy, brother. The hand which is not busy is najis." So saya masih ingat lagi kata-kata beliau. Dan beliau seorang yang direct juga. Saya pernah masa tu berada di Matriculation Center bersama dengan Dekan Profesor Dr. Syed Osman Al-Habshi. Jadi beliau datang menghadiri mesyuarat tersebut dan beliau minta saya memberi taklimat pasal student affairs. Dan saya rasa Datuk Ahmad Zailan kalau berada di dalam talian ni mungkin dia ingat cerita ni kot. Saya pun memberi taklimat kepada mesyuarat tersebut. Jadi bila Profesor Dr. Abdul Hamid mendengar taklimat saya, dia kata, "Brother, it is clear, brother. There is student but there is no affairs." Jadi komen-komen seperti ini saya masih ingat lagi. Dan apa yang kita mesti buat dengan apa yang diarahkan oleh rektor pada waktu itu ialah kita kena laksanakan tugas itu dengan cepat dan buktikan kepada beliau kita boleh menghasilkan suatu penghasilan yang baik. Saya rasa itu yang beliau nak tengoklah. Pada saya, beliau seorang pentadbir yang cemerlang yang banyak memberikan kejayaan kepada UIA dari segi cara beliau bertugas. Kemudian selepas beliau itu, saya rasa adalah yang berbahagia Profesor Emeritus Dr. Muhammad Kamal Hassan. Profesor Dr. Kamal Hassan adalah seorang pentadbir yang terbilang pada saya ada cara pemikiran beliau yang of course very well guided dan menariklah saya bekerja dengan Profesor Dr. Muhammad Kamal Hassan ini. Pada waktu itu saya juga bekerja dengan Dr. Sidik Baba yang menjadi Deputy Rector Student Affairs. Jadi kebanyakan hal diuruskan oleh Dr. Sidik dengan Rektor dan juga saya bekerja juga dengan Dekan Dr. Rahmatullah Khan. Jadi mereka ini banyak berurusan dengan Tan Sri Rektor. Tetapi saya ada satu pengalaman yang menarik pada waktu ini. Saya ingat Mazlina Mustafa, kalau beliau ada di talian mungkin beliau ingat. Pada waktu itu kita tidak ada cukup furniture
untuk asrama di UIA di Mahallah. Maka saya dengan Mazlina berdua menaiki van, tak silap saya, round seluruh negeri Selangor sampai ke negeri Sembilan mencari furniture dan bawa balik kemudian untuk kita gunakan di hostel, dan kami terpaksa present di hadapan Tan Sri Rektor, dan Alhamdulillah Profesor Ismawi Zain pun ada bersama-sama kami, dan berdasarkan apa ni recommendation Tan Sri apa ni Profesor Ismawi, usaha kami itu diberikan hasil, Alhamdulillah. Dan kemudian selepas beberapa hari furniture itu dipasang di hostel, datang pula seorang representatif daripada SRC marahkan Mazlina, dan Mazlina menangis keluar air mata. Jadi banyaklah pengalaman-pengalaman seperti itu. Dan kemudian dengan rektor seterusnya, dengan Profesor Said Arabi, saya tidak ada banyak pengalaman sangat. Walau bagaimanapun, beliau ada cara beliau yang tersendiri. Beliau mula bercakap soal research dan sebagainya. Dan kemudian kita ada rektor yang seterusnya, Datuk Sri Zaliha, yang saya kenal sejak tahun 1986 lagi, apabila beliau menjadi pengetua asrama, asrama perempuan, dan menjadi beliau jadi principal college, kemudian beliau menjadi pensyarah di fakulti undang-undang, orang panggil Kak Lee je sebenarnya kalau di ICOL itu, di Kuliah of Laws. Dan kemudian selepas beliau kita ada, ya, kita ada yang berbahagia Tan Sri Profesor Dr. Zulkifli Razak sekarang ni. Saya rasa orangnya berpengalaman dan telah banyak membawa kejayaan kepada USM, terutamanya kepada USIM, dan kini juga telah membawa kejayaan kepada UIA. Saya rasa masing-masing ada cara pentadbirannya sendiri. Tapi saya rasa saya paling seronok dengan Profesor Dr. Abdul Hamid Abu Sulaiman, kerana gaya beliau yang tersendiri, yang banyaklah saya ingat kata-kata beliau tu agak menarik. Saya ingat pada satu ketika tu, saya tak nak sebutlah masa apa, dia sedang mempengerusikan satu mesyuarat scholarship. Saya jaga scholarship. Dia minta saya bagi taklimat. Kemudian dia dah dengar taklimat saya tu, dia kata, "Brother, you sound very official and very formal, brother." Jadi saya rasa dia tak perlukan benda-benda yang formal, tetapi dia nak tengok penghasilan sebenarnya. Dan bila dia tanya soal pentadbiran, orang bawa file, macam-macam file. Tengok file itu, file ini. Dia kata, "Brother, you have a very big file, brother. But no information inside," katanya. Jadi, itu adalah komen-komen beliau yang menarik. Ada. Jadi, Profesor Muhammad Abdul Rauf mungkin tidak begitu. Caranya agak lembut. Dr. Abu Hamid ni agak tegas dan nak tengok hasil. Dan beliau banyak bawa kejayaan pada UIA. Begitu juga dengan rektor-rektor yang lain. Manakan tidak, kalau tidak takkan UIA dapat kejayaan seperti hari ini. Green gown dan menjadi pilihan utama mak bapak nak masukkan anak-anak dia belajar di sini. Itu jawapan saya. Oh, Masya Allah, banyak betul pengalaman Tuan Syed ni, dan bersama dengan para rektor kita. Masya Allah. Baik, ada juga soalan berkenaan pengalaman, jika Tuan Syed ada pengalaman bekerja dengan personaliti seperti Ahmad Ibrahim, Tan Sri Ahmad Ibrahim, jika Tuan Syed ingat. Jadi ada yang minta untuk Tan Sri Ahmad Ibrahim ni, sama ada dia garang ke tidak, soalannya ni, itu dia garang ataupun tidak. Jadi ada pengalaman bersama dengan Tan Sri yang boleh dikongsikan bersama. Saya ada pengalaman dengan Allahyarham, tapi tidaklah banyak sangat. Saya pada saya masuk tahun 86 itu, beliau saya pernah, ini saya cerita secara jelas, saya pada masa saya mula-mula masuk kerja tu, saya berjumpa dengan Timbalan Pendaftar pada waktu itu, Encik Ahmad Afandi Johan. Dan kita jangan lupa Encik Ahmad Afandi ini banyak jasa kepada UIA sebenarnya, pasal jubah UIA convocation yang pertama tu, tenunan itu beliau, saya rasa dah Profesor Muhammad Kamal banyak menguruskannya. Kerusi convocation tu pun saya rasa Cik Ahmad Afandi banyak menumpahkan jasa di situ. Dan Cik Afandi ni, pada saya tengah duduk dengan bilik dia, saya ada cermin di situ. Cermin, bukan cermin reflection lah, cermin biasa. Dan kami nampak, saya nampak Profesor Dr. Ahmad Ibrahim pada waktu itu. Dan saya pernah tahu yang Profesor Ahmad Ibrahim ni pernah menjadi pensyarah di Universiti Melayu, Fakulti Undang-Undang Universiti Melayu. Jadi bila kami nampak
beliau di situ, Encik Ahmad pun beritahu saya, dia kata, look there. A professor going on his own to the photocopy machine. Maksudnya seorang profesor pergi sendiri dekat mesin fotostat untuk membuat salinan fotokopi. Jadi kita lihat betapa beliau ini seorang yang akhlak beliau begitu tinggi. Dan saya pernah bermesyuarat beberapa kali dengan Allahyarham, dan beliau akan sampai paling awal di mesyuarat. Kalau mesyuarat itu pukul 10, 9, 50 saya rasa dia dah ada dalam bilik itu. Mungkin lebih awal lagi saya. Dan kalau dia bermesyuarat pun straightforward saja. Saya rasa dia tidak ada banyak bercakap benda-benda yang lain. Dan beliau ada cara yang tersendiri. Dan saya difahamkan beliau ini sentiasa dalam keadaan berwuduk. Jadi maknanya walaupun macam kita bila nak semayang saja kita ambil wuduk. Tapi beliau ini tidak sentiasa. Jadi saya pernah jumpa dengan Cik Abbas Hassan dan dengan Tan Sri Ahmad Ibrahim sendiri. Dan kami berbincang apa rahsia apa ni Allahyarham ni begitu nampak sihat. Jadi sebenarnya rahsianya ialah kerana beliau sentiasa berwuduk walaupun tidak dalam keadaan solat. Enggaknya habis wuduk je dia ambil wuduk lagi, dia perbarui wuduk, sentiasa memperbarui wuduknya. Dan saya pernah menjadi sekretari kepada waktu itu Staff Emergency Fund. Pada waktu itu masih di peringkat awal lagi, kita masih meminta semua kaki tangan menjadi ahli dan beliau mempengerusikan mesyuarat tersebut. Dan ada beberapa mesyuarat yang lain dan orangnya sentiasa dirujuk oleh Tan Sri, oleh Rektor pada waktu itu. Saya ingat Profesor Muhammad Abdul Rauf dan juga Tan Sri Ahmad Profesor Dr. Abdul Hamid untuk meminta pendapat-pendapat beliau. Orangnya a man of wisdom. Dan orang yang orang yang baik lah, memang muka orang yang baik lah, orang yang istimewa lah maknanya kepada UIA. Kalau tidak, takkan nama Ahmad Ibrahim Kulit of Laws itu lekat sehingga hari ini. Dan banyak hasil-hasil tangannya di kalangan cendekawan-cendekawan ramai. Dan saya pernah berjumpa beliau kali terakhir. Pada waktu itu, saya dibawa oleh Dr. Sidik Baba berjumpa dengan beliau di bilik beliau. Saya ingat beberapa lama sebelum beliau kembali ke rahmatullah. Saya rasa banyak benda yang kita boleh bincang lagi nanti tentang hal ini, insyaAllah. Okey, ada soalan lagi yang masuk ni daripada Puan Maznah. Tetapi saya nak tanya soalan dari sebelum tu soalan. Apakah pengalaman, Tuan Syed ada pengalaman bersama kita punya presiden? Boleh ceritakan sedikit pengalaman Tuan Syed bersama presiden yang ada? Presiden-presiden yang adalah daripada dulu, insyaAllah. Saya tidak ada banyak pengalaman sebenarnya dengan presiden. Sebagaimana saya katakan, saya banyak di peringkat middle management. Saya membantu ketua jabatan, saya membantu dekan saya menjalankan tugas. Jadi kebanyakan perkara ini diselesaikan oleh presiden. Presiden UIA yang pertama adalah Tun Hussein On, Allahyarham. Saya pernah menjumpa beliau, beliau pernah datang ke kampus pada waktu itu kalau ada apa-apa majlis. Dan saya tidak pernah berhubung dengan beliau. Beliau mempengerusikan mesyuarat majlis universiti dan kebanyakan yang berurusan dengan beliau adalah pendaftar Tuan Haji Nawawi dan mungkin juga ada pegawai-pegawai yang ada sekarang ni. Siti Suraya pernah berdeal dengan Tun Hussein On. Walau bagaimanapun beliau kita tahu adalah bekas Perdana Menteri Malaysia. Dan kemudian presiden yang seterusnya adalah Datuk Seri Anwar Ibrahim. Saya pun tidak pernah deal dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim sangat. Kecuali bila saya kerja di pejabat Dr. Sidik Baba, pada waktu itu banyak persoalan disiplin yang sampai kepada kami. Jadi rayuan-rayuan kes itu, kita rayukan kepada pejabat Datuk Seri Anwar melalui Allahyarham pegawainya yang bernama Dr. Ahmad Shah. Pada waktu itu banyak yang dah tak ada. Jadi pada waktu itu saya jaga disiplin bersama dengan Habita, bersama dengan Zurina. Zurina Bulgani yang bekerja di saya tu.
di bahagian disiplin dulu bersama dengan Habita. Kami uruskan disiplin pelajar. Jadi bila ada kes-kes yang waktu itu adalah Datuk Seri. Itu jawapan saya. Sekian. Terima kasih. Baik, soalan yang ada terpampang sekarang Tuan Syed itu daripada Puan Maznah lagi ini, tadi, apakah pandangan Tuan Syed ya, berkenaan disiplin student dulu dan sekarang? InsyaAllah. Saya bekerja dengan pelajar daripada tahun 1986 dan kemudian bila saya pindah ke matrik, lebih lagi lah pasal saya menjadi pengetua asrama, saya menjadi fellow dan sebagainya. Jadi masalah disiplin ni memang ada lah, memang sentiasa ada lah. Tetapi cara kita menanganinya bagaimanalah kan kita menanganinya. Jadi memang ada persoalan disiplinnya ada dan juga samalah pelajar Malaysia baik dan pelajar-pelajar luar negara pun baik. Cuma bagaimana kita mengatasinya dan saya rasa saya tidak boleh menceritakanlah kes-kes disiplin tu di sini sebab kes-kes ini saya rasa adalah agak sulit sebenarnya. Tetapi saya rasa sama saja sebenarnya. Bila kata pelajar tu, tak kata pelajar, kaki tangan pun ada masalah disiplin. Jadi saya untuk menceritakan kes-kes disiplin tu saya rasa tak boleh saya ceritakanlah. Perkara-perkara itu sulit. Mungkin kalau jumpa secara peribadi pun maknanya bolehlah saya ceritakan tapi perkara-perkara itu sulit. Dan saya rasa bukan hanya di UIA, di setiap universiti ada masalah-masalah disiplin. Tapi kita tengoklah macam mana kan cara kita mengatasinya. Ada dua cara. Bagi setiap perkara tu ada dua. Sama ada kita to cure or to prevent. Kan, kalau mana to cure or to prevent, to prevent is better than to cure kan. Tapi secara amnya saya rasa pelajar-pelajar UIA adalah pelajar-pelajar yang yang baik disiplinnya saya rasa kan sebab kalau kita nak tengok semua pelajar-pelajar itu pada waktu dulu ada halakah. Saya rasa the first batch, the second batch, ni third batch ini adalah sangat istimewa lah pasal mereka adalah air tangan daripada Profesor Emeritus Dr. Muhammad Kamal Hassan sendiri. Beliau sendiri yang mendidik pelajar-pelajar ini. Saya ingat pada waktu dulu semasa persatuan-persatuan pelajar ini masa baru ditubuhkan. Persatuan apa ni, Arabic Society, Law Society, Economic Society. Kadang-kadang mesyuarat-mesyuarat mereka yang pertama, yang kedua untuk membincangkan perlembagaan mereka ni turut dihadiri oleh Rektor, oleh Profesor Muhammad Kamal sendiri sama-sama membetulkan ayat-ayat dalam perlembagaan mereka. Jadi saya rasa ini amat istimewa dan saya rasa keistimewaan tu masih ada lagi hari ini. Cuma mungkin kita kena perbaiki lagi lah insyaAllah. Dan saya percaya Dr. Zulkifli Hassan mampu melakukannya insyaAllah. InsyaAllah, insyaAllah, insyaAllah. Alhamdulillah. Begitulah para pendengar sekalian berharganya pengalaman yang dikongsikan oleh Tuan Syed kepada kita semua. Serasanya kita ingin terus mendengar pengalaman-pengalaman dan kupasan-kupasan daripada Tuan Syed ini. Namun masa sangat mencemburui kita. Dan insyaAllah sebagai mungkin soalan penutuplah untuk Tuan Syed ya. Mungkin kita boleh dengarkan sedikit sebagaimana pertanyaan Puan Murniliza ni saya rangkumkan dalam soalan akhir saya. Iaitu mungkin ulangan semulalah mungkin sedikit lagi tambahan nasihat-nasihat kepada yang Tuan Syed ada kepada pegawai takbir ataupun kepada pengurusan ataupun staff UIAM, warga kerja UIAM keseluruhannya untuk terus menjadi hebat. Umpama soalan Puan Murniliza tadi untuk terus menjadi hebat. Dan juga mungkin boleh Tuan Syed selitkan sedikit pengalaman hari ini Tuan Syed sebagai Senior Deputy Director di Citra. Mungkin itu adalah soalan yang kita rangkumkan sekali sebagai penutup untuk sesi kita penggalian khazanah ataupun ilmu dan juga pengalaman daripada Tuan Syed. Okey Tuan Syed, dipersilakan. Saya tidak ada banyak pun sebenarnya. 35 tahun saya fikir di UIA itu lama. Namun nak katakan saya hebat sangat, tak jugalah. Tapi walaubagaimanapun saya cuma nampak bahawasanya sebagai seorang subordinate, maka kita pertama sekali kita kena ikut apa yang diarahkan oleh ketua jabatan kita. Itu adalah satu kemestian sebenarnya. Sebab akhirnya mereka yang bertanggungjawab dalam apa juga urusan yang kita lakukan. Jadi itu perkara yang pertama.
Dan yang kedua, kita kena ada ilmu pengetahuan. Saya rasa itu yang paling mustahak. Saya ingat dulu Encik Yasin Babu amat berat sekali sebenarnya berpesan kepada saya, katanya you must make sure that you have knowledge. Kita kena banyak membaca, kita kena dari ilmu pengetahuan. Dan saya rasa peringkat-peringkat awal UIA dulu, saya ingat saya dengan Saifuddin ni berebut beli buku management sebenarnya. Dan kadang-kadang bila ada masing-masing tunjukkan masa, kadang-kadang beli buku time management, kadang-kadang beli how to write minutes, kadang-kadang beli getting things done, dan bila ada buku Peter Drucker management dan seven principles of highly effective apa ni, itu adalah di antara benda-benda saya ingat Profesor Dato' Syed Osman Al-Habsyi promote buku apa tu, saya apa nama-nama dulu, MBWA, Managing While Walking Around. Dan ada satu buku, saya kata The One Minute Manager. Wah, itu buku tu hebat. The One Minute Manager, apa ni, Kenneth Blanchard and apa entah, saya tak ingat lah. Dan saya ada lagi simpan buku The One Minute Manager Meets the Monkey. Itu buku-buku, itu buku-buku pentadbiran. Itu buku-buku itu memang kita berebut-rebut baca dululah, sama ada kita faham ke tidak itu soalan yang lain, tapi kita baca. Itu kena, sebagai pentadbir kita kena meningkatkan ilmu pengetahuan. Dan yang ketiga, kita kena pastikan, maknanya kita bersedia untuk belajar. Saya nak cerita sikit pengalaman saya dekat Citra ni sebenarnya. Masa saya datang ke Citra mula-mula, saya ni bukan ahli budaya sebenarnya. Dan saya bukan budayawan. Saya ni grade N. N ni maknanya kalau saya pergi meeting majlis kebudayaan tu, dia orang semua B, budaya. Tapi bila saya pergi mesyuarat mula-mula tu, memang kita ni jadi tak reti lah. Duduk, tengok je orang kan. Orang pun tak apa nak layan kita sangat. Sebab kita bukan orang budaya pun. Tapi apa yang kita kena buat? Kita kena make sure kita jangan give up. Kita kena terus pergi. Dan kita kena tunjukkan pada mereka bahawasanya kita bersedia dan boleh melaksanakan sesuatu tugas. Saya punya keyword Dato' Tua ni move on aja sebenarnya. Orang suka tak suka tu nombor dua. Janji perkara tu jalan tidak terus. Berlawanan. Tidak berlawanan dengan perintah agama Islam. Tidak berlawanan dengan peraturan dan keperluan UIA. Maka kita jalankan. Jadi saya rasa itu perkara amat berharga pada saya lah. Saya sebenarnya ada satu cerita nak kisahkan, tapi nanti insyaAllah lah dalam kesempatan yang lain sebenarnya. Boleh cerita lagi ni Tuan Syed? Dah share sikit ni, dah bagi. Boleh cerita sikit lagi? Dah sebut tu kita excited nak dengar Tuan Syed. InsyaAllah ada masa lagi. Tak adalah, saya nak cerita je sebenarnya. Benarnya mungkin tak ada kaitan dengan soalan tadi lah. Mungkin satu pengalaman je lah saya nak cerita. Boleh eh? Boleh. InsyaAllah. Pengalaman yang menyeronokkan saya di UIA. Saya ingat masa tu tahun 87. 87 tu saya baru bekerja di UIA setahun lah. Saya ingat umur saya baru 26 tahun saya ingat masa tu. Jadi betapa muda lah orang Indonesia kata ganteng ya, masa tu eh. Jadi masa tu bulan puasa. Jadi bulan puasa. Jadi pelajar-pelajar UIA pun sudah mulai ramai. Pada masa tu, jumlah yang ramai daripada Ghana, daripada negara-negara Afrika yang ramai. Jadi bila tiba bulan puasa, jadi masjid dekat je dengan UIA, PJ tu, berapa langkah je dah sampai ke masjid. Jadi pelajar-pelajar UIA ni ramai lah yang pergi berbuka puasa, pergi iftar, pergi bersahur di masjid tu. Agaknya ramai sangat ke apa, saya tak tahulah. Jadi tiba satu masa pihak masjid pun menghantar surat kepada UIA. Mungkin dia hantar kepada Profesor Dr. Arifin Suhaimi kot, Timbalan Rektor Ahli Pelajar. Mengatakan bahawa ramai sangat pelajar-pelajar yang buka puasa di masjid ni kan. Jadi bila ramai tu agaknya faham-fahamlah kita kan eh. Jadi akhirnya saya tak tahu macam mana masalah diselesaikan. Akhirnya diselesaikan dengan baiklah. Tapi ada satu malam tu, siang tu Cik Umar Jaafar cakap dengan saya, pendaftar. Dia kata, you tempah satu bas, dia kata, bawa pelajar-pelajar luar negeri ni naik bas, pergi buka puasa. Dia pun tempah restoran Shiraz. Masa tu kita ada Shiraz. Ada mas sekarang ni ada Tanduri, ada apa, ada Pakiza, ada di Tandur. Masa tu kita ada Shiraz. Jadi dia kata, dia booking lah, dia booking
restoran Shiraz tu, dia suruh saya bawa pelajar-pelajar international ni naik satu bas. Saya pun pakai baju batik takraf student tu, saya pakai naik bas dengan student pergi buka puasa dekat Shiraz satu malam tu. Jadi dah nak balik tu, Cik Umar cakap dengan saya, oh jangan balik, bawa budak-budak ni round KL, dia kata. Jadi bawa bas tu berpusing-pusing pergi KL bawa. Dan itu pengalaman istimewa pada saya lah. Maksudnya mungkin Tuan Haji Omar ni dia rasa sayang kepada pelajar-pelajar. Mungkin kita nampak Tuan Haji Omar ni orangnya garang, tapi hatinya lembut. Jadi jadi saya dapatlah bersama-sama dengan pelajar-pelajar ni buka puasa di Shiraz. Dan alhamdulillah, saya rasa Datuk Zailan Syahri tahu macam mana perkara ni diselesaikan. Tapi itulah ceritanya, banyak lagi sebenarnya nak cerita pasal pelajar-pelajar luar negeri ni kan. Tapi kita akan cerita dengan satu kesempatan yang lain lah, Puan Latifah. InsyaAllah. Betul-betul. Okey, alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak yang tidak terhingga kepada Tuan Syed ya, atas pengongsian beserta nasihat-nasihat yang sungguh berharga. Baik, saya ingin ucapkan ucapan terima kasih bagi pihak penganjur kepada para pendengar. InsyaAllah kita dah hampir ke penghujung. Cuma di akhir ni katanya Tuan Syed ada sedikit buah tangan untuk para pendengar, betul ya Tuan Syed? Masih on nampaknya ke? Nampaknya kita tak berkesempatan apa ni pasal ruang dan apa ni ruang dan tempat ni tak mengizinkan. Tidak mengizinkan. Oh, terlepaslah para pendengar, boleh, tidak kita. Ya, tak apa. InsyaAllah, alhamdulillah. Jadi di penutup ini saya sekali lagi ingin mengucapkan terima kasih tak terhingga kepada Tuan Syed atas kesedian apa nama ni menerima apa nama ni pelawaan kami untuk mengadakan sesi live ini untuk dan yang saya, bertujuan yang tadi. Dan saya juga ingin meminta maaf kalau ada kata-kata saya yang mengguris perasaan sesiapa. Saya minta maaf ya. Ya, insyaAllah. Sekali lagi ya, terima kasih banyak-banyak bagi pihak penganjur kepada Tuan kepada Tuan Syed dan juga pada para pendengar yang setia bersama kami selama 2 jam ini. Dan bagi pihak saya mohon maaf anda ada salah dan silap. Sesungguhnya yang terbaik itu datangnya daripada Allah dan yang lemah itu daripada diri saya sendiri. Jadi saya tutup sesi live kita ini hari ini sehingga bertemu lagi di lain masa dan di lain program insyaAllah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Terima kasih semua. Assalamualaikum.